Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman's Domain. Hari ini kita ada panel pertama untuk Lenovo K900, sebuah telefon pintar daripada Lenovo. Ianya sebuah peranti pintar sebesar 5.5 inci, skrin IPS dengan resolusi 1080p HD penuh. Kamera utama 13 megapiksel pada bahagian belakang dengan dua flash LED. Muatan dalaman 16GB, RAM sebanyak 2GB dan ia diperkasakan dengan pemproses Intel Atom Z2580, 2 teras. Jadi, mari kita lihat antara muka peranti ini. Lenovo K900 menggunakan launcher khas daripada Lenovo, dipanggil Lenovo Launcher. Jika saya boleh lihat, tunjukkan beberapa perbezaan antara mukanya. Ini adalah app tray. Ini pula adalah antara muka untuk tetapan. Seperti antara muka Samsung, ia memecahkan skrin tetapan kepada 3, common setting, feature setting dan juga all setting. Dan kerana ia menggunakan Android 4.2.1, anda boleh lihat terdapat shortcut untuk anda pilih di sini. Baiklah, dari segi rupa fizikal, mari kita lihat bahagian kanan terdapat butang kuasa dan juga slot untuk micro SIM. Pada bahagian kiri terdapat butang suara. Pada bahagian bawah terdapat slot untuk USB, pengecasan dan juga jack phone kepala. Bahagian atas tidak ada apa-apa. Dan seperti Huawei Ascend Mate, Lenovo K900 dilengkapi dengan USB on the go. Seperti saya katakan pada awal tadi, peranti ini hanya datang pada satu unit, satu versi saja, iaitu 16GB muatan dalaman. Dan malang sekali, ia tidak menyokong sokongan kad micro SD, tidak ada slot untuk penambahan muatan dalaman. Selain pada itu, tidak bateri juga tidak dapat ditanggalkan kerana ianya kekal di bahagian dalam. Apa yang kami perasan satu lagi yang berbeza antara Lenovo K900 dengan peranti Android yang ada di pasaran sekarang ialah dari segi butang. Ia tidak punya butang untuk melancarkan multitasking. Biasanya peranti-peranti yang ada sekarang, jika anda menekan salah satu butang, ia akan melancarkan skrin untuk multitasking. Tetapi di sini, jika anda menekan butang paling kiri sekali di sini, anda boleh hanya melakukan tetapan dari segi tema, wallpaper dan juga efek untuk antara muka. Untuk melancarkan skrin multitasking, anda perlu menekan butang home dengan lama seperti di sini. Dan di sini kami menyedari ada sesuatu yang aneh di mana walaupun menekan butang ini double tap ke atau tekan lama ke, anda tidak dapat melancarkan Google Now. Kami tidak pasti sama ada K900 tidak menyokong Google Now ataupun adakah kerana peranti yang ada pada kami sekarang barulah hanya sebuah demo unit dan kami tidak tahu bagaimanakah untuk melancarkan Google Now pada peranti ini buat masa sekarang. Baiklah, ini adalah pandang pertama untuk Lenovo K900, sebuah telefon pintar sebesar 5.5 inci diperkasakan dengan Intel Atom. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika mahukan video pada kami lagi, sila langgani channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih. Yeah.